David da Silva bayang-bayangi rekor legendaris Sutiono Lamso sebagai gol terbanyak Persib Bandung di kompetisi resmi Liga 1. David da Silva yang saat ini sudah mengoleksi 41 gol bersama Persib sejak 2022/2023, tinggal selangkah lagi melampaui rekor Sutiono Lamso karena sudah menyamai 41 golnya. Meskipun begitu, pemain berinisial DDS tersebut mengungkapkan, dirinya sebenarnya tidak mengetahui bahwa rekor legendaris Persib tersebut hampir terpecahkan olehnya. Bahkan menurutnya memecahkan rekor Sutiono Lamso tidak akan berpengaruh apa-apa oleh kemenangan Persib jika dirinya tidak bisa membawa kemenangan apapun. Target saya selalu memberi yang terbaik di setiap pertandingan untuk Persib. Angkanya akan kita lihat berapa yang saya capai saat musim berakhir, ujarnya saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023. Pada awal musim bersama Persib, DDS langsung menciptakan 7 gol untuk Pangeran Biru dari 15 pertandingannya. Di musim keduanya bersama Persib, dirinya menyumbangkan 24 gol dari 33 pertandingan. Sedangkan musim ini, dari 13 pertandingan bersama Persib, DDS sudah menyumbangkan 10 gol. Saya 100% dan fokus pada tugas saya. Jadi saya terus menghitung, kerja keras itu selalu membuahkan hasil, tambahnya. Pada kompetisi Liga 1 2023/2024, DDS sejauh ini hanya terpaut satu angka dari pemain Arema FC, Gustavo Almeida yang memuncaki top skor Liga 1 2023/2024 dengan 11 golnya.